Ya, yep, itu dia Vizo Oma. Wow. Jangan lupa dah untuk dapatkan buku dia tu. Ini dia Alif. Sekejap aja masa berlalu kan? Yep. Konsert AF 2015 dah nak sampai ke minggu separuh akhir. Yes, betul tu Shanti. Dan seperti biasa AF ni orang kata seperti biasalah banyak kejutan. Banyak benda yang berlaku. Contohnya macam Cik Tai yang tarik diri dari juri beberapa minggu yang lalu. Ha. Itulah. Cik Tai bagaimanapun memilih untuk berdiam diri dan tidak memberi sebarang komen, rasanya dia betul-betul macam serius dengan keputusannya tu. Maybe, mana tahu? Dan cerita pasal AF tadi, macam mana Cik Tai punya keadaan sekarang ini? Okay, tak ada masalah. Okey je. Hubungan Cik Tai dengan Adri adakah ada cuba untuk berbaik semula ke atau macam mana? Tak adalah, sebelum ni pun kita selalu macam kalau jumpa macam hai macam tu je pun. Saya memang tarik diri sebab saya tak nak bekerja dalam suasana yang macam tu. Agak terkejut tak dengan kenyataan daripada Adri itulah? Terkejut jugalah. Habis Cik Tai ada berjumpa dengan dia ke untuk settlekan secara baik? Tak ada. Kenapa? Tak pernah terjumpa pun. Maksudnya Cik Tai lebih mengambil keputusan untuk berdiam diri saja. Betul. Berdiam tu lebih baiklah sebab bila kita bila kita bercakap masa kita marah, itu akan buatkan kita akan keluarkan perkataan yang tak elok. So bila lepas tu press minta komen daripada I kan, I cakap tak nak lah. I tak nak komen apa-apa. You better tanya Ezra sebab dia yang letak I kat situ. Kan? Dia mesti ada sebab tertentu kan? So adakah selepas ini macam Cik Tai akan mungkin kurangkan ambil tawaran untuk jadi juri kepada program nyanyian? Tak ada sebab masa mula-mula Astro letak I untuk jadi juri, juri I kata I bukan penyanyi. Dia kata mereka memang nak cari orang yang bukan penyanyi. Kalau mereka nak ambil penyanyi dah lama, mereka ambil Zainal Zain. Dia tak ambil Dr. Cik Wan. Betul tak? Sebab mereka nak ambil orang yang lain daripada bidang tu. Orang yang mewakili orang awam yang tak tahu pasal seni. Tak tahu pasal muzik. Okey. Cuma ada orang yang tak tahu kedudukan I kat situ untuk apa sebenarnya. Macam pihak Astro ni tak ada macam cuba untuk meleraikan perkara tu lah. Dia orang try untuk bujuk tapi tak naklah cakap kan. Macam apa kata Zain pula tentang benda-benda macam tu bila berlaku dekat isteri? Dia macam dia support je lah. Dia ikut je kalau I cakap lah. Cakap mana yang you selesa, mana yang you rasa bagus untuk you, then you go ahead. Apa yang Cik Tai belajar daripada benda yang berlaku ni? Entahlah, bukan semua orang suka kita kot. Dato' Ramli kata apa kat Cik Tai? Dato' Ramli dia support lah. Dia kata dia memang, saya memang nak ucapkan terima kasih kepada Dato' Ramli sebab dia memang backup saya lah. Dia cakap memang Cik Tai memang tak salah. Cik Tai memang mewakili orang awam. Kan mungkin orang yang tak tahu kedudukan saya kat situ. Itu je pun.